Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini, Anda sedang menyaksikan UM Metro News bersama saya, Indah Putri Amalia Adha, dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Civica UM Metro. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan kota metro yang aman dan nyaman dengan sentuhan pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Kota Metro dan Universitas Muhammadiyah Metro menyelenggarakan penandatanganan Memorandum of Understanding kerjasama di Aula Pemerintah Kota Metro pada Selasa, 7 Mei 2024. Penandatanganan MOU antara Pemerintah Kota Metro dan Universitas Muhammadiyah Metro. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro, Pemerintah Kota Metro, Dispora Par, Dinas Perhubungan, Disdukcapil, serta Camat dan Lurah Sekota Metro. Tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan pemanfaatan sumber daya guna membangun kota metro yang terhormat serta berkomitmen membangun peradaban kota metro agar terus berkembang. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Metro Komaruzaman menekankan pentingnya komitmen untuk menjadikan kota metro sebagai contoh peradaban yang terhormat. Komaruzaman juga menegaskan perlunya kerjasama dalam berbagai aspek. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nyoto Suseno menambahkan pentingnya membangun budaya yang baik di kota metro. Melaksanakan satu sikap disampaikan lagi potensi alam lampu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran Universitas Muhammadiyah Metro yang telah melaksanakan nota kesepakatan bersama hari ini. Tentu yang kita harapkan pemerintah, kita harus kerjasama terus melakukan penguatan dalam berbagai hal, termasuk dalam penguatan SDM. Ini metro sangat luar biasa. Hari ini saja kita mendapatkan informasi yang luar biasa tentang penguatan pelopor pemuda yang kreatif dari 5 aspek. Oleh karena itu, hadirnya kesepakatan ini, insya Allah ke depan metro akan semakin melejit lagi bersama pemerintah, UM bersama pemerintah. Saya kira itu. Selanjutnya untuk harapannya ke depannya bagaimana Pak? Ya, bagaimana tim teknis nanti untuk melihat potensi-potensi ada di kota ini antara pemerintah dan Universitas Muhammadiyah Metro. Maka kami berharap komunikasi penting, Pak. Terus melakukan komunikasi. Kami jangan ditinggal. Dan pemerintah juga tidak akan meninggalkan UM. Kan gitu. Saling mengisi dan menguatkan. Lebih jauh teknis beliau. Silakan. Pemerintah Kota Metro ini memang tidak mungkin dipisahkan. UM Metro berada di Kota Metro. Dan UM Metro ini melakukan kesepahaman ini sudah cukup lama dengan Kota Metro. Dari berdirinya Kota Metro tentu kesepahaman itu sudah ada. Dan kerjasama-kerjasama itu sudah berlangsung. Tentunya dengan perpanjangan dari MOU yang ada. Namun harapan ke depan itu tentu supaya lebih menggigit lagi lah ya, kerjasamanya ini supaya benar-benar tampak kerjasama ini menghasilkan mendorong Kota Metro bisa maju lebih cepat supaya apa yang sudah dihasilkan sekarang ini bisa dipertahankan dan bisa dikembangkan di prestasi-prestasi yang ada itu bisa lebih ditingkatkan. Tentu itu yang kami inginkan. Artinya ini memang keinginan bersama. Jadi ini menguatkan yang saya sampaikan di podium tadi. UM juga harus tampil membuat perubahan besar tentang kota ini menjadi kota yang bermartabat dan terhormat. Demikian, terima kasih. Demikian UM Metro News sore kali ini. Saya Indah Putri Amalia Adha, pamit undur diri dan sampai jumpa.